Jajaran Kepolisian Daerah Polda Kepulauan Riau melaksanakan upacara dalam rangka memperingati HUT Polwan ke-70 tahun 2018. Upacara peringatan ini dipimpin oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budi Revianto, didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Jan Fitri dan seluruh pejabat utama serta seluruh anggota personil Polda Kepulauan Riau. Usai membacakan amanat, Kapolda didampingi Wakapolda langsung memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang mengikuti upacara ini. Menurut Kapolda Kepri, dengan bertambahnya umur, Polwan akan menjadi Sri Kandi Bhayangkara yang tangguh dan mampu membawa harum nama besar Polri, khususnya di lingkungan Polda Kepulauan Riau. Kemudian berbicara 70 tahun hari jadi, tentu Polwan diharapkan lebih mature di dalam bertugas, lebih bijaksana. Kebijakan pimpinan Polri sudah jelas, profesional, modern, dan terpercaya. Sehingga untuk menjadi terpercaya, Polwan harus profesional, Polwan harus modern. Kapolda menambahkan, keberadaan Polwan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam menjaga keamanan di tengah masyarakat. Kapolda berharap peran aktif Polwan dalam bertugas dapat turut serta mensukseskan visi Polri dalam mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal yang hebat melaporkan untuk Diamond TV.